Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada, Biren, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, SMKPP, Negeri Biren, Boarding School, Hamdan SPD-MPD, umumkan terima pendaftaran peserta didik baru, tahun ajaran 2023/2024. SMKPP Negeri Biren. Di sini fasilitasnya lengkap loh. Lab Case 1, lab unit produksi, lab komputer, lahan praktek 4 hektar, screen house, instalasi hidroponik, instalasi terma, alat dan mesin pertanian yang lengkap, dan masih banyak lagi. Dapatkan beasiswa, diantaranya beasiswa anak yatim, beasiswa pendidikan Indonesia Pintar, PIP, beasiswa Baitul Mal Aceh, beasiswa prestasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan Bogor, dan di gratiskan biaya asrama serta biaya makan, 3 kali sehari. Syarat pendaftaran, program keunggulan. Program Tafis, pengajian kitab bidaya 8, Tastafi, program penumbuhan wirausaha muda, kegiatan field trip setiap semester, kegiatan perkemahan Sabtu Minggu, Persami, Pramuka Saka Taruna Bumi setiap 3 bulan sekali. Les komputer MC. Office, bagi yang berminat kegiatan ekstrakurikuler, pentas seni dan olahraga. Syarat pendaftaran, surat keterangan lulus, SKL, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga, pas foto 3x4 berlatar merah, 3 lembar, program keahlian. Agribisnis tanaman, KK, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, ATPH, Agribisnis Tanaman Perkebunan, ATP, Agribisnis Ternak KK, Agribisnis Ternak Ruminansia, ATR, Kesehatan Hewan, Keswan, Agribisnis Ternak Unggas, ATU, Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian, APHP, Tata Cara Pendaftaran, Daring, Masuk ke link pendaftaran, Pendaftaran, Mengisi formulir secara daring, mengunggah dokumen persyaratan datang langsung. Datang langsung ke Sekretariat SMKPP Negeri Biren, Jalan Banda Aceh Medan, Kilometer 223, Desa Paya Lipah, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, waktu tepat pelayanan pada Senin, Sabtu, pukul 8.30 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mengambil dan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan dokumen persyaratan, menerima bukti pendaftaran dari panitia. Dari Biren, Mawardi melaporkan.